Nggak usah jauh-jauh. Ini fakta real. Ini fakta real ya. Penelitian Profesor Sakamoto sendiri. Air bagi kita itu bermakna nggak? Bermakna. Tenang nih. Air biasa, air biasa, nggak usah air yang kualitas tinggi, air biasa. Kalau kita caci maki air itu dengan bahasa yang kotor di air itu, penelitian membuktikan air itu molekulnya menjadi berantakan. Tapi air yang diucapkan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah, dengan zikir, air itu molekulnya itu rapi. Ini penelitian sudah. Itu air. Pohon, tanaman juga begitu. Kita sendiri, ya sekarang, nggak usah jauh-jauh, saya tanya ibu-ibu aja, tanya ibu-ibu. Bagaimana cara memahami supaya kita tidak fasad terhadap bumi ini? Contoh sederhana. Dan itu dampaknya pada kita sebetulnya. Saya tanya pada ibu-ibu. Kalau ke pasar, mau beli sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Kebanyakan kita ini mengkonsumsi sayuran yang kinclong, bukan sayuran yang bolong-bolong. Memang pada awalnya kita nggak tahu dampaknya, tapi efeknya itu akan terus tertimbun dalam tubuh kita, dan itu merusak kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang berpikir sampai ke sana? Pertanian juga begitu. Kita merusak alam ini. Di sana semprot, di sini semprot, di situ semprot. Yang disemprotkan apa? Yang kita konsumsi itu merusak. Belum lagi menyakiti bumi. Nggak usah jauh-jauh, ini fakta real. Ini fakta real ya. Penelitian Profesor Sakamoto sendiri. Air bagi kita itu bermakna nggak? Bermakna. Tenang nih. Air biasa. Air biasa, nggak usah air yang kualitas tinggi, air biasa. Kalau kita caci maki air itu dengan bahasa yang kotor di air itu, penelitian membuktikan air itu molekulnya menjadi berantakan. Tapi air yang diucapkan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah, dengan zikir, air itu molekulnya itu rapi. Ini penelitian sudah. Itu air. Pohon, tanaman juga begitu. Kalau tanaman atau pohon itu kita kata-katain, apa itu kata-katain? Kita caci maki. Oh, rusak itu tanaman itu. Tapi kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang indah, tanaman itu tumbuh bagus. Apalagi manusia, kalau kita kata-katain, kira-kira bagaimana?